dan hanya ada di kami insya Allah. Nanti kalau sudah setahun lagi kan yang jual sudah banyak. Tapi untuk saat ini hanya kami yang mempunyai unit ini. Barusan saja bisa kita lihat akurasinya. Loh, ini kalau dites kita ada akurasi ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di bulan spesial ini, bulan Ramadan, Serdang Rival punya promo terbaru, yaitu Ramadan 1 di harga 2.500.000. Sobat Bidur sudah bisa mendapatkan senapan, pilih salah satu di antara tiga ini, dan juga free teleskop ukuran 39x40, yaitu teleskop mereknya menyesuaikan. Nah, ini ada SR Series Stainless, ada DWP SR Series, dan juga ada Jawara Moser. Dan juga ada promo Ramadan 2 di harga 3 juta, Sobat Bidur sudah bisa mendapatkan paket full set senapan yang ada di samping saya ini. Pilih salah satu, nanti kelengkapannya ada tele dan juga ada pompa serta ada tas senapan berwarna hitam yang ada di belakang sini. Bisa pilih SR Series Stainless atau mau DWP SR Series atau mau Jawara Moser, boleh banget dipilih. Dan jangan lupa dimanapun nonton channelnya, dimanapun subscribe-nya, belinya hanya di Serdadu Rival Indonesia. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rival Indonesia, channelnya biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta berbicara dengan pemeras kita satukan Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Ramadan ke berapa ini? 2 sekarang berapa ya? 11 ya. Berarti 3, 11, 8. 8 ke 8 ya. Karena ini pengambilan videonya hari Senin, tapi uploadnya besok hari Selasa. Nah, insya Allah nanti setiap Senin dan Jumat kita akan istiqomah lagi, yaitu ada live. Jadi harus bisa langsung tanya jawab secara langsung melalui komen, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dipromokan, tanya-tanya boleh ya di live kami di hari Senin dan Jumat. Waktunya kapan? Kita pukul 4:30 kalau tidak jam 5 sampai jam 5:30 kalau tidak jam 5, begitu ya. Jadi setengah jam, 4:30 sampai jam 5 atau jam 5 sampai 5:30. Nanti silahkan dicek saja. Yang penting di subscribe channelnya. Lalu nanti akan muncul notifikasi secara otomatis jika kami sudah memulai live-nya. Tapi alhamdulillah sekali setiap live kami yang nonton banyak. Ya begitu ya. Kadang ada sampai 6 juta. Sampai 60 ribu. 60 ribu, 60. Lalu kadang-kadang 130 yang live itu. Dan mereka menunggu gitu ya. Para penonton ini menunggu host-nya datang. Ya. Kalau tidak saya ya Fonda biasanya. Memang beda dengan channel yang lain. Kalau channel yang lain itu hostnya menunggu penonton, jadi datang dia cuma 3, itu pun nonton HP-nya sendiri, ya kan? Lalu HP teman yang kameramen untuk melihat apakah ini sudah benar atau tidak, dan HP bosnya satunya, jadi 3. Nah, kita tidak kenyek fakta saja seperti itu. Jadi menunggu. Kalau kami insya Allah yang nunggu sekitar open mic pertama itu sekitar 65, ya kan? Kadang sampai 100 begitu. Alhamdulillah, ini adalah berkat support Soldiers di seluruh Indonesia. Kalau tidak disupport kami bukan apa-apa, begitu ya. Kami hanya ya perjalanan seperti biasa aja. Karena supportnya ini loh ya, saya berterima kasih, begitu ya. Lalu selanjutnya saya doakan pada Ramadan ini tetap sehat, tetap lancar puasanya, bisa ketemu hari raya, dan kita dimudahkan dalam segala urusan, terutama ketika belanja hari raya. Jangan sampai kita belanja ngantri ya. Semoga kita cepat pas belanja tidak ngantri. Ketika belanja bisa milih barangnya bagus-bagus, ketika belanja uangnya ada. Nah, yang penting itu saja ya. Semoga dilancarkan urusannya kita semua gitu. Lagi untuk mendekati bulan hari raya ini. Apakah sudah siap jajannya? Ada rambak, nastar, benerin. Putri salju, kongguan. Nah, kongguan isi ring genang. Nah, itu banyak. Di Pare banyak ya yang prank gitu. Ketika kongguan dibuka, kongguan ini ya. Biasanya kan saya nyari yang wafer itu ya. Kan ada cuma 3 atau 4 itu ya. Dibuka, set. Wah, ternyata rengginang. Langsung yang punya, Anda kena breng. Alhamdulillah. Tapi yang penting silaturahimnya gitu ya. Oke, kita hari ini akan update stok. Seperti biasa, stoknya banyak banget. Dari sini, ini ada bocah predator. Barusan saya datang masih barusan dites, dan alhamdulillah keren banget semuanya. Akurasinya mantap, powernya lumayan ya, harganya pun terjangkau, promonya banyak, dan juga ada sampel-sampel unit yang sebelah saya ini yang siap untuk dipakai untuk update stok. Ya, kita akan update stok setelah ini, tapi sebelum update stok seperti biasa kita akan membacakan giveaway yang
selalu kita bacakan, nanti ada dua orang yang bisa mendapatkan peredam dan mimis jawara GR12 10 atau 8 begitu ya, sambil kita menunggu. Dan untuk bagi-bagi takjil, kapan satu bagi-bagi takjil, ada yang tanya, beberapa sudah insyaallah nanti di pertengahan puasa kita akan mengadakan serdadu berbagi. Jadi kita bagi-bagi takjil ke daerah Pare, dan insyaallah semuanya kita akan videokan, dokumentasikan, karena inilah bentuk rasa syukur kita, dan kedua adalah bentuk sodakoh dari saudara semuanya. Karena saya ambil untuk dana takjil itu adalah pertama dari sumbernya dari penjualan ini seperti biasa, karena kalau saudara beli berarti juga sama dengan membantu kami untuk bersodakoh. Jadi jariahnya sampai ke saudara semuanya, begitu ya. Oke, di sini saya akan bacakan yang pertama adalah Raihan PSHT, Mas Raihan ya. Saudara Rival memang jos oleh jos deh. Selalu ditunggu update videonya Kang Arif, selalu, terima kasih. 0822-0882 sekian-sekian dari Sumatera Selatan. Anda bahkan peredam HW 100 dari Saudara Rival Indonesia. Selanjutnya kita cari, ini pemainnya bagus-bagus, panjang-panjang, tapi sayang sekali tidak dikasih nama dan alamat. Ini ada Bapak Supriyono PL. Assalamualaikum, ikutnya Kang Arif, laris manis, sukses selalu Kang Arif, selalu diberikan kesehatan. Serdadu memang nomor 1. Salam Laras dari Banyuwangi. 0822 sekian. Anda mendapatkan mimis jawara GR12 10 atau 8. Silahkan dipilih yang mana, begitu ya. Oke, itu tadi untuk giveaway-nya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke update stok terbaru dan daftar-daftar senapan angin di tahun 2022 ini. Check this out. Oke, ini adalah unit kita yang terbaru dan harganya pun nanti akan terupdate. Jadi silahkan tonton terus, jangan skip, dan stok kita apa saja. Dan ini masih setengah stok ya, karena stok yang satunya masih persiapan untuk pengiriman dan juga tempat yang belum memadai sehingga nggak bisa keluar semuanya, begitu ya. Di sini ada SR series, unit yang sangat ditunggu-tunggu oleh sobat beler semuanya. Ada stainless, ada yang tabung, ini gejluk. Dan di sini ada gejluk non mano, begitu ya. Untuk SR ini yang single tabung itu ada yang stainless dan ada yang kuningan, gitu ya. Silahkan mau pilih yang mana, harganya sama saja. Tapi alhamdulillah yang paling banyak diminati adalah yang stainless, tabungnya klasik, popornya klasik Sono. Yang paling laris gambarnya seperti ini. Nah, ini ada gambarnya nanti. Silahkan nanti dilihat. Itu yang paling laris, yaitu single tabung klasik Sono. Banyak yang minat. Kalau misalnya mau lihat reviewnya, ada di channelnya Hero Hunter, ada Senaper Cilacap, ada. Keren-keren semuanya ya, seperti itu. Ini untuk SR series tabung stainless ini harganya 2.100.000 ya, masih ada promo-promo yang lainnya. Lalu juga ada promo ini harga 3 jutaan dapat full set, atau harga 2.5 dapat teleskop 3 strip semen kali 40, begitu. Di sini ada gejluk non mano, harganya adalah 2 juta saja. Ya, harganya 2 juta saja. Ini non mano, non manometer. Sama untuk paket full setnya 2.5 dapat teleskop 3 strip 9, full setnya dapat 3 juta, ya seperti itu. Lalu di sini ada gejluk manometer, ya, gejluk SR series manometer sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang mana powernya juga 1000 up, lalu akurasi juga kenceng banget, keren, rapat ya, grouping bahkan. Dan yang belum kita nyoba adalah yang power, kira-kira untuk nembus kayu tembus apa tidak, ini belum kita coba, nanti kita akan coba setelah video ini, gitu ya. Untuk gejluk manometer ini harganya 2.300.000, paketnya ada set, yaitu paket set 2.5, paket full setnya 3 juta, silahkan di order sekarang juga. Sebelahnya ada Moser OD28, ini harganya juga murah-murah sekali, di bawah 1 juta hanya, di bawah 2 juta hanya Rp1.800.000 ini. OD28 chambernya ada yang merah, ada yang hitam. Tapi yang ready sekarang yang merah. Begitu, nanti kalau misalnya mau yang hitam ada. Lalu sebenarnya adalah Moser OD32, ini harganya adalah Rp1.900.000.
Moser jangan tanya pak ya, powernya mantap, ada selampirnya juga di sini ya. Jangan khawatir untuk Moser, insya Allah unitnya jos-jos semua ya, tidak ada yang tidak jos. Selanjutnya ada senapan kawakan yaitu Marauder OD38 yang mana sudah lama tidak buat video ini karena memang masih harus banyak sekali video-video yang harus kita buat, dan ini kita update stokan yaitu Marauder OD38 Benjamin seharga Rp2.500.000 saja. Ini harganya awalnya adalah Rp3.200.000-nya, sekarang jadi hanya harganya adalah Rp2.500.000, potongannya Rp700.000 ya, keren banget, potongannya adalah Rp700.000. Selanjutnya adalah Bocap FX Crown. Nah ini Bocap FX Crown ini adalah unit juga yang premium, dan untuk irit-iritan, nah kalau misalnya kita berburu hewan kecil seperti emprit, burung-burung kecil, punai ya, joan dan lain sebagainya, ini cocok sekali untuk pipil namanya. Kalau sini nama pipil ya, yang kecil-kecil namanya kita kita berburu apa ini? Wah kita pipil aja, berarti pipil aja, berarti small game. Ya emprit, kadang-kadang punai, kadang-kadang ruak-ruak, itu pipil namanya di sini. Ini enak banget karena irit sekali begitu ya. Jadi untuk ketahanannya bisa berburu seharian pun insya Allah diisi satu kali penuh cukup. Ini harganya berapa Arif? Dari harga 3,4 juta sekarang hanya mulai Rp3.500.000. Sekali lagi untuk FX Crown ini harganya dari 4 juta menjadi Rp3.500.000 begitu. Selanjutnya ada FX Royal. Nah ini FX Royal ini adalah sejenis FX Crown seperti ini, tapi ini menggunakan popornya, finishnya dengan full CNC ya, dan untuk ini juga full CNC semuanya, jadi harganya agak berbeda. Untuk FX Royal dibanderol dengan harga Rp4.000.000. Nah seperti itu. Bisa kita lihat ini popornya hitam, chambernya hitam, sangat favorit sekali. Kemarin datang start 25 unit, sekarang mungkin hanya tinggal 5 unit saja. Silahkan diorder, hanya 4 jutaan saja ya, silahkan. FX Royal seperti itu, full CNC. Selanjutnya adalah Bocap Ghost Warrior tapi popor kayu. Nah ini seperti brokok ya untuk popornya, tapi untuk akurasi dan sebagainya keren banget, sudah kita tes kemarin. Ini adalah Gosu Tou Oria. Nah ini ya, di sini ada Gosu Tou Oria. Ini adalah artinya bahasa Jepangnya dari Ghost Warrior, Gosu Tou Oria. Ini harganya berapa? Hanya Rp4.500.000 bisa mendapatkan mesin Ghost Warrior dengan popor kayu yang ciami elegan seperti ini ya. Dan ini insya Allah hanya kami untuk saat ini, hanya kami yang mereview ini. Dan hanya kami yang pertama yang masuk YouTube adalah Saradu Rival Indonesia untuk pembahasan Ghost Warrior popor kayu ini. Dan hanya ada di kami insya Allah. Nanti kalau sudah setahun lagi kan yang jual udah banyak. Tapi untuk saat ini hanya kami yang mempunyai unit ini. Untuk penjual ya, sama pabriknya gitu ya. Pabriknya punya lah jelasnya. Kalau penjual insya Allah kami yang pertama. Seperti itu. Dan yang mereview ini juga saya insya Allah yang pertama. Kalau mau order silahkan, tapi kita harus inden, tidak lama tapi, karena saya tanya kemarin sudah ready 15 unit, siap dikirim ke Serdadu Rival. Silahkan kalau mau, harganya Rp4.500.000. Dan bonusnya banyak banget, dan kita juga ada yang namanya SPK, surat pengantar kepolisian. Sudah ready pak, jangan khawatir. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada Marauder OD38. Marauder Predator. Lama saya tidak membahas ini ya. Predator OD38 ini yang monoled. Oh ya, ini yang monoled. Bukan monoled tapi monoled. Memang agak berbeda dengan yang tumpuk. Kalau yang monoled ini yang jelas lebih regulasi anginnya lebih bagus. Kalau dia lebih stabil, dan saya suka dari Predator ini ringan. Enak dibuat berburu ya, model jelajah. Tapi kalau ringan ini juga tidak memungkinkan ini boros karena tabungnya yang hanya OD38 dan powernya besar ya. Enak ringan ini ya. Ayam aja depan itu mati, das langsung. Selanjutnya ada FX Impact MK2 regulator tabung komposit. Nah, tabungnya komposit. Silahkan, ini kompositnya adalah 48 cc atau 480 cc atau 0,48 liter seperti itu ya. Ini power plenum, pakai smooth twist, dan juga di sini menggunakan regulator. Harga unitnya saja kan sekitar 7 juta. Ya, MK2 regulator
itu harganya adalah 7 juta. Kalau dengan tabungnya kita tambah 2 juta, berarti ini adalah 9 juta. Begitu ya. Benar kan 9 juta? Iya, tambah 2 juta begitu ya. Karena memang tabung komposit ini memang agak mahal saat ini, apalagi lebaran banyak orang cari. Ya buat suguhan-suguhan itu loh. Mas mau apa? Suguhannya tabung komposit satu. Silakan di order ya. Kali ini adalah pesanan sebenarnya. Tapi insya Allah kalau mau order bisa. Ini pesanan, pesanannya orang. Kami update stok begitu ya. Selanjutnya ini adalah Ghost Warrior. Nah, ini Ghost Warrior model lama yang masih popornya adalah popor ABS taktikal seperti ini. Dan ini tidak ada yang punya. Saya tanya ternyata memang pemilik Ghost Warrior ini senang dengan budaya-budaya Jepang. Bahkan ini saja di apa ilustrasikan sebagai pedang. Ini ya. Ternyata sebagai pangkal pedang. Oh iya, saya lihat-lihat oh iya kayak pedang ya memang ya. Ghost Warrior ini. Ghost Warrior ini untuk yang laras 70 itu sebenarnya 60 yon. 60. 60 regulator berarti harganya adalah Rp6.300.000 ya. Larasnya 60 menggunakan regulator full black harganya hanya Rp6.300.000. Sangat sangat terjangkau. Ya, silakan diorder. Selanjutnya ada Ghost Warrior Titanium regulator laras 60. Oh ya. Ini ada regulator laras 60, jangan ditanya titanium ringan. Ini OD-nya 40. Seperti milik Bapak Datuk Retens yang ada di SSGK ya. Seperti itu. Ini harganya berapa Arif? Harganya adalah Rp7.300.000 saja. Ya 73 ini harganya. Regulator laras 60. Harganya Rp7.300.000. Silahkan diorder. Selanjutnya di sini ada bullpup. Tapi nggak ada regulatornya ini. Bullpup Ghost Warrior larasnya 60, ini harganya adalah Rp6.500.000. Silahkan di order ya, ini ada. Untuk produk Ghost Warrior, silahkan kalau mau order yang popor kayu, laras 70, titanium, full black, regulator, laras 60, insya Allah semuanya ada. Tapi ditunggu inden ya, sampai 4 hari lah, karena memang kita harus koneksi ke pabrik. Jadi biar nanti orderers menunggu sebentar saja, insya Allah ready. Dan yang terakhir ini ada bocah predator. Waduh, ini bocah predatornya sudah dites semuanya. Ini ada 12 unit karena baru datang barusan saja. Bisa kita lihat akurasinya. Loh, ini kalau dites kita ada akurasi ininya ya. Biar kita tahu kalau jelek kita kembalikan. Karena kita tidak mau produk kita adalah unit yang jelek. Semuanya harus bagus, akurasi seperti ini, powernya juga besar. Ya seperti itu. Ini berapa harganya? Harganya sama seperti yang biasanya adalah Rp4.000.000 saja bisa dapat akurasi seperti ini. Keren banget. Ada 12 unit full black. Silahkan kalau mau diorder ya seperti itu. Dan sebelum saya tutup, ada promo terbaru, promo Ramadan part 2. Part 1 sudah ya. Ada promo Ramadan part 2 yang akan dijelaskan di studio setelah ini. Detailkan promonya apa saja, yang jelas free ongkir ke seluruh Indonesia. Ketentuan dan syarat berlaku, biar tahu ketentuan dan syaratnya apa, kita akan pindah ke studio terlebih dahulu. Check this out. Oke, ini promo terbaru di bulan Ramadan, di bulan April tentunya 2022 ya, bener banget. Kemarin di awal bulan ada promo SR Series 3 jutaan, dan juga ada SR Series paket set 2,5 juta. Nah, setelah itu ada lagi part 2 promo terbaru dari Satu Travel Indonesia, yaitu promo free ongkir ke seluruh Indonesia mulai dari 100.000, 150 dan Rp250.000. Syaratnya gimana Arif? Mudah banget untuk dapat free ongkir di Satu Travel Indonesia. Yang pertama, beli senapan apapun di Satu Travel Indonesia bakal dapat langsung potongan ongkir Rp100.000. Jadi kalau beli senapan misalnya, saya pengen beli bocap, ah di Serdadu Rp1.000 ya misalnya, ah dapat promo Rp1.000 ya. Jadi ke daerah Jawa insya Allah sudah free ongkir, karena kalau ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah hanya 80-an ribu menggunakan JNE, ini langsung free ongkir gitu ya. Lalu ada yang kedua, yaitu free ongkir Rp150.000 jika pembelian senapan angin dengan paket aksesoris atau set saja, misalnya senapan dengan teleskop, senapan dengan pompa, senapan dengan mimis ya, langsung akan dapat free ongkir Rp150.000 begitu ya. Misalnya yang Arif, saya beli senapan, teleskop sama mimis, nah itu masih dalam paket set
ya. Kalau paket full set, nah ini promo yang ketiga, free ongkirnya adalah senapan, pompa, lalu dapat teleskop. Nah itu senapan, pompa, teleskop lengkap itu langsung dapat potongan free ongkir sampai Rp250.000. Wow, ini sangat terjangkau sekali untuk para bedilers yang ingin beli senapan dan terbentur pada ongkir. Saatnya sekarang, saatnya untuk beli senapan di Seredo Rifle Indonesia. Dan kita bisa mengirim ke seluruh wilayah Indonesia karena kita sudah mempunyai yang namanya SPK, surat pengantar kepolisian atau surat keterangan kepolisian, yang mana sudah atas nama CV Seredo Rifle dan juga sudah ada tulisan kita menjual senapan legal kaliber 4,5 dan tanda tangan Bapak Kapolres Kediri. Wah, keren banget ya, promonya mantap sekali. Jadi ada berapa promo, Arif? Ada 2 promo. Satu promo SR 3 jutaan dan 2,5 juta ya. Ada dua model lagi nih. Yang pertama yaitu promo 2,5 juta dan promo 3 juta. Senapan khusus SR series mulai dari gejlok, double tabung, single tabung stainless, lalu bullpup, akal lipat, semuanya ada promonya 2,5 dan 3 juta. Dan ada promo yang kedua, promo free ongkir senapan saja 100.000, senapan dengan aksesoris 150, senapan dengan paket full set Rp250.000 untuk free ongkirnya gitu ya. Silahkan dipilih. Kalau misalnya paket satu yang dipilih maka tidak dapat free ongkir. Kalau paket free ongkir yang dipilih maka tidak bisa dapat promo yang pertama. Jadi pilih salah satu promonya. Dihitung-hitung saja mana yang paling hemat bisa dipilih. Saya SR paket full set 3 juta dengan ongkir, atau Pak SR dengan paket full set harga normal tapi dengan ongkir. Nah, bisa dilihat nanti kira-kira ringan mana? Ringan yang pakai free ongkir kah, atau ringan yang SR series full set tidak menggunakan free ongkir tapi potongannya beberapa ratus ribu rupiah. Seperti itu. Untuk free ongkir berlaku untuk seluruh unit senapan angin di Serdadu kecuali Uklik. Sekali lagi, untuk free ongkir hingga Rp250.000 ini berlaku untuk seluruh senapan angin di Serdadu, segala merek, segala macam kecuali Uklik. Nah, hanya Uklik saja. Mohon maaf, karena Uklik badinya mepet. Kita nggak bisa bergerak kalau sama Uklik ya. Pokoknya seperti itu. Silakan diorder sekarang juga, langsung kontak ke nomor CS kami di bawah ini. Promonya Yahut. Kalau kurang jelas silakan tanya, ada potongan harga aksesoris juga, paket tebus murah di Seredo Rifle Indonesia. Untuk listnya silakan tanya ke CS kami. Mumpung Ramadan, kita kurang 22 hari lagi. Makanya dibuat belanja sekarang juga. Oke, kita kembali ke update stok dan langsung closing di sana karena kita sudah menampilkan seluruh stok yang ada. Stoknya mantap-mantap, akurasinya keren, lalu kualitasnya terjamin dan ada SPK setiap pengiriman. Check this out. Oke, itulah tadi update stok kita dan promo-promonya. Ada promo free ongkir, tebus murah, harganya murah-murah banget ya. Silahkan di order, memang itu kami khususkan untuk persiapan hari raya. Biar hari raya nanti kan cutinya nggak panjang tuh, bisa dibuat berburu ya, menggunakan senapan angin hasil promo dari Seredo Rifle Indonesia ya. Ada promo free ongkir ke seluruh Indonesia, ada promo tebus murah, ada promo 3 jutaan SR series, ada promo 2,5 juta SR series, pokoknya banyak ya. Silahkan di order di Seredo Rifle Indonesia. Oke, hanya seperti saja. Untuk yang belum subscribe, kalau melihat video ini silahkan langsung di subscribe, lalu aktifkan lonceng, like, dan yang terpenting adalah tolong di share ke teman-teman semuanya karena kita mempunyai unit dan juga pelayanan yang maksimal. Dan jangan lupa kalau mau misalnya packing, kita punya dua model packing, yaitu packing yang seperti biasa yang bolong-bolong itu harganya Rp30.000 dan packing yang full hanya Rp70.000 ya, 75 atau 70 saya lupa. Pokoknya itu ya, 30 sama 70 kalau nggak salah. Silahkan kalau misalnya mau ke Maluku, ke Batam dan sebagainya, karena jauh merdirasa kurang aman pengirimannya, bisa menggunakan packing full harganya hanya Rp70.000 saja. Dan kita semua pengiriman sudah menggunakan surat pengantar kepolisian dari Polda Jatim ya, yang mana sudah ada tembusan Polda Jatim, tanda tangan Kapolres Kediri, dan juga sudah tembusan ke Polsek Pare.
ya. Jadi kita aman semuanya, pengiriman tidak ada yang namanya kayak kemarin penahanan di Batam lah atau yang penahanan di mana lah, karena tidak ada SPK-nya. Kalau sekarang aman semuanya ya, aman. Sebenarnya aman sih, tapi kan beberapa tempat kadang-kadang yang kurang aman. Begitu. Pokoknya belanja dimanapun pastilah belinya tetap di Serdadu. Loh, iya maksudnya. Ya. Pokoknya tonton channel YouTube dimanapun, subscribe channel dimanapun, belinya tetap di Serdadu Indonesia. Karena apa? Senapan yang mantap hanya dijual tangan yang tepat. Salam satu laras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru rival, make impossibility possible.